mata, Bapak sekalian, sebenarnya adalah tanda ya. Kan satu mata tuh sini tuh. Tanda dari banyak hal. Ya. Yang pertama kurangnya tidur ya, atau tidak cukup tidur. Ya, jadi kalau orang yang tidak cukup tidur istirahat biasanya muncul kantong mata di situ. Pertama itu, yang kedua apa namanya kelemahan pada organ sebenarnya yaitu ginjal dan limpa umumnya gitu. Dan itu sebenarnya satu jalur ya sama tadi kekurangan atau kurang tidur tadi. Jadi kalau bicara tentang kantong mata maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah optimalkan dalam tidur atau istirahat. Ya, atau juga mungkin dengan rihlah-rihlah ya, liburan-liburan atau piknik atau camping itu juga baik ya. Itu. Yang kemudian yang kedua atau mungkin selanjutnya adalah mengkonsumsi herbal-herbal ya, atau mungkin tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya menguatkan fungsi liver, ginjal ya atau pencernaan tadi. Ya, seperti ya, batu soda, ya madu, ya kurma, ya zaitun ya. Tambah juga dengan mungkin kalau rempah apa di sana bisa dapatkan kayak akar alang-alang itu juga baik ya, yang bisa Bapak Ibu konsumsi ya atau direbus nanti. Itu ya pengalaman saya itu menghilang dengan sendirian sebenarnya. Jadi kantong mata itu ya tanda organ-organnya atau tubuhnya sedang stres atau terlalu besar berat bebannya. Ya, jadi itu bisa ditanggulangi dengan istirahat, dengan olahraga yang cukup ya, tidak dipaksakan juga ya, berjemur juga bisa. Tadi ada habal soda, kurma ya, kemudian tambahkan juga dengan jahe-jahean juga insya Allah akan sangat membantu.